Mania, salam mesin kanan. Selamat berjumpa kembali di channel Vespa Mania. Karena akan membahas tentang Vespa. Hari ini saya akan merakit kelistrikan Vespa PX. Ini adalah PX lama, tidak ada ratingnya. Ini dari patina, ini 10 lampu, ini masa. Jadi ini kabelnya ada 3. Kita akan gunakan 3 kabel saja. Ini adalah kabel dari patina ini ke coil dan kondensor. Ini kondensornya sudah digabung. Kemudian ini kita sambung kabel merah. Ini merah adalah buat switch atau kontak, karena ini baik pakai kontak, jadi ini nanti pasang ke kontak. Kalau ada kontaknya, kalau enggak kita bikin switch sendiri. Ini disambung dengan patina, coil, dan kondensor. Kemudian untuk masanya ini saya gunakan warna ini merah. Ini masanya saya, nah, ini masa ke lampu, ini masa ke lampu. Kemudian ini warna kuning 10 lampu, ini ke kiprok. Kiprok ambil dari 10 lampu. Ini ke kiprok. Ini yang ke saklar, ini merah adalah masa. Dan ini sisanya enggak kepakai. Ini adalah kiproknya. Ini kiprok yang di atas, ini ada tandanya masa. Ada tanda masanya di sini. Ini adalah kabel masa. Ini kita ambil dari bodi, ini masa. Masa kiprok kita ambil dari bodi. Kemudian kita ini yang dari 10 lampu, kita masuk ke hub gate. Kemudian ini satu lagi, ini masuk ke saklar lampu nanti ke atas. Oke, sudah terpasang semua. Kita tinggal ngecek lampunya apakah nyala apa enggak. Oke, semua sudah jadi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe. Salam mesin kanan.